Kampung Kidul Pasar di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang ini tengah viral di media sosial. Warga Kampung Kidul Pasar menolak adanya politik uang dan sembako. Penolakan money politik dilakukan dengan cara memasang poster dan spanduk hampir di setiap sudut kampung. Selain poster, warga juga memaksimalkan 50 kamera pengintai atau CCTV yang tersebar di berbagai titik di kampung. Hal ini dilakukan bertujuan agar warga dapat memilih calon legislatif maupun presiden dan wakil presiden sesuai rekam jejaknya, bukan karena iming-iming uang. Inisiatif masyarakat, dana pun dari masyarakat, urunan itulah. Jadi bergerak hati dari masyarakat itu karena ini perlu ada dobrakan gerakan moral. Aksi gerakan moral warga ini mendapatkan apresiasi dari Bawaslu, Panwascam Kota Malang. Gerakan moral seperti ini dinilai membantu tugas petugas dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Dari Malang, Jawa Timur, Deddy Irwansyah, iNews melaporkan.